Ya, selamat pagi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kecerdasan buatan dengan teori jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan algoritma pembelajaran yang diawasi, yang artinya kita itu menyediakan data masukan yang berisi variabel bebas, kemudian nanti akan mengeluarkan data yang merupakan variabel terikat. Misalnya dari contoh kami, yaitu kita memiliki beberapa variabel independen, yaitu pertama merokok, obesitas, dan olahraga. Dari data tersebut kita akan dapat mengeluarkan variabel terikat, yaitu mengenai apakah orang tersebut itu menderita penyakit diabetes atau tidak. Baik, kita langsung masuk ke implementasi jaringan neuron dengan Python. Di sini kita menggunakan library. Nanti untuk perhitungan matematikanya, kemudian kita memanggil datanya. Pada tugas sebelumnya, kita untuk menampilkan datanya dalam bentuk tabel dalam Excel. Tapi di sini, karena kan datanya lebih sedikit, jadi kita langsung memanggilnya saja. Lalu membentuknya dalam bentuk array. Di sini pertama kita memanggil fitur chat, yang di situ adalah isinya mengenai merokok dan olahraga. Kemudian pada labelnya itu berisikan mengenai apakah orang tersebut mengalami diabetes atau tidak. Baik, untuk selanjutnya kita di situ langsung membuat data random sebanyak 42, yang dimana nanti datanya ini berisikan mengenai bobot-bobot vektornya. Dan biasanya di situ adalah dengan kecepatan pembelajarannya yaitu sebesar 0,05. Kemudian kita langsung membuat daksimoid, yang dimana situasi ini nanti akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian kita akan membuat fungsi baru lagi, yaitu yang dimana itu sigmoid there merupakan turunan dari kita. Langsung masuk ke ruangan di sini, kita menggunakan data, melakukan perulangan sebanyak 2000 kali. Sebanyak 2000 kali. Karena semakin banyak perulangan, maka akan semakin meminimalisir kesalahan. Situ langsung kita memanggil data sebelumnya, situ fitur set, kemudian langsung kita kalikan antara fitur set dengan vektornya. Kemudian kita tambahkan dengan indeks bias. Kita langsung melakukan indeks propagation untuk dari Z. Kita kurangi label sebelumnya. Kemudian turun di sini. Kita langsung dapat menghasilkan data-data sebanyak 20.000 kali. Di mana? Sini dapat melihat bahwa kesalahan sangat kecil karena menggunakan data 2.000 kali dalam percobaannya. Di sini dapat ditampilkan data-datanya, hasilnya sebanyak 20.000 kali sampai bawah. Ini sebanyak 20.000 kali. Nah, untuk di bawahnya di sini kita skrip selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba memprediksi hasil dari skrip yang kita jalankan. Misalkan di sini terdapat tiga variabel yang dimana menunjukkan apakah dia mengalami obesitas, diabetes atau tidak. Pada skrip pertama, satu menandakan dia seorang perokok untuk variabel pertama, dan untuk variabel kedua menandakan dia obesitas, dan yang ketiga dia tidak olahraga. Kemudian didapatkan hasil seperti ini yang menyatakan dia tidak diabetes karena hasilnya masih menjauh dari satu. Lalu skrip kedua terdapat keadaan variabel satu tidak merokok, variabel dua obesitas, dan variabel 3 tidak olahraga. Didapatkan hasil dia seorang yang diabetes karena dari perhitungan mendekati 1. Ya, sekian dari penjelasan dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Ya, sekian dan terima kasih.